Moms, melansir dari kompas.com, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC, sekitar 3.400 bayi meninggal setiap tahun karena sindrom kematian mendadak. Sindrom kematian mendadak adalah kematian tiba-tiba pada bayi yang tidak memiliki penyebab pasti. Agar orang tua lebih waspada, berikut beberapa cara untuk mencegah risiko sindrom kematian mendadak pada bayi. Kira-kira apa saja ya? Simak penjelasannya di video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe YouTube Nikita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya Moms tidak ketinggalan informasi terbaru dari Nikita. Berikan ASI pada bayi. Jika memungkinkan, berikan bayi Anda ASI eksklusif minimal sampai usia mereka 6 bulan ya, Moms. Hasil studi juga menunjukkan bahwa menyusui dapat mengurangi risiko sindrom kematian mendadak pada bayi hingga 50%. Jauhkan bayi dari paparan asap rokok. Berdasarkan data CDC, banyak bayi meninggal karena sindrom kematian mendadak memiliki kadar nikotin yang tinggi di paru-paru mereka. Pasalnya, nikotin adalah penanda biologis yang menunjukkan paparan asap rokok. Karena itu, jauhkan si kecil dari paparan asap rokok ya. Jangan biarkan bayi tidur tengkurap. Hingga usia bayi 1 tahun, pastikan mereka tidur telentang di kasur yang nyaman, sebab posisi tersebut akan mempermudah sistem pernafasan mereka. Membiarkan bayi tidur tengkurap bisa membuat mereka sulit bernafas dan meningkatkan risiko sindrom kematian mendadak ya, Moms.